Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi kembali lagi di Armilla Horming. Jadi di video kali ini aku pengen main cari-cari challenge, tapi ini aku mainnya itu pakai aplikasi guys, dan sebelumnya aku belum pernah main cari-cari challenge pakai aplikasi. Tetapi katanya itu nggak kalah serem guys sama main langsung. Jadi ini juga mainstream banget gitu guys, apalagi aku mainnya tuh jam 3.07 nih, udah jam segini guys, tuh jam 3 pagian gitu, lebih 7 menit. Oh my god, ini creepy banget sih. Dan mungkin langsung aja kita main, karena aku udah download aplikasinya juga. Jadi langsung aja, let's go. Itu gratis, jadi kalian wajib subscribe ya guys. Oh iya, yang belum ikut giveaway-ku, jangan lupa ikut giveaway-ku ya guys. Di video sebelumnya, kalian bisa klik di atas ini. Di video sebelumnya aku lagi ngadain giveaway, dan akan aku umumin pada saat subscriberku, subscriber Armilla Horming, menginjak 1000 subscriber ya guys. Jadi langsung aja yang belum ikutan, kalian ikutan ya. Oke guys, jadi langsung aja, karena ini aku udah download aplikasinya tuh guys. Dan langsung aja guys, kita mulai. Oh my god, ini serem banget. Dan oh my god, ini udah jam 3 lebih 9. Jadi langsung aja. Oke, langsung aja kita tap ya guys. Oh my god, Charlie, Charlie, are you here? Oh my god, dia mengarah ke yes guys, artinya dia ada di sini. Aku bilang apa ya guys? Apakah kamu ada di dekatku? Dia bilang no. Apakah kamu berada di depan rumahku? Oh my god, dia bilang no juga guys. Lalu dia ada di mana? Apakah kamu berada di belakang rumahku? Oh my god, dia muter. Creepy banget sih, gak bohong. Dia bilang lo juga, lo kamu di mana? Apakah kamu berada di suatu benda atau menghidupi sebuah benda? Oh my god! Dia bilang lo juga, guys. Aduh. Apakah kamu berasal dari samping rumahku? Dia kayaknya bingung deh tuh. Oh my god, tapi ini suasananya udah creepy banget, gak tahu kenapa. Oh my god. Lalu jika kamu ada di sini, tolong tunjukkan suar. Ini kenapa aku udah dibilang kayak gitu? Dia bilang yes, gimana suar? Oh my god. Please, please, please. Jadi dia bilang no. Apakah kamu pemalu? Oh, dia pemalu, guys.
Dia bilang apa lagi ya? Apakah kamu masih berusia anak kecil? Soalnya banyak banget di sini, kata Bim ya, sosok anak kecil gitu guys, yang suka jalan-jalan gitu. Dia cuma kayak gitu. Yaudah, kita coba lagi ya. Apakah kamu sosok orang dewasa? Oh my god, dia bilang yes dong. Oke, kita coba lagi ya. Oh my god, dia kok mantep dewe? Ya sumpah, sumpah. Suatu ini aku gak tahu, tiba-tiba kamera aku mati sendiri. Padahal aku tuh gak mencet, aku tuh gak matiin kameranya, tiba-tiba mati sendiri. Ini swear beneran, dan aku merinding. Dan gak ada yang matiin, coba. Ada orang guys, sama sekali, dan ini. Oh my god, it's so creepy. Tuh, gak ada orang guys, tuh gak ada orang. Dan karma dia juga jadi creepy kan. Aku gak tahu kenapa, dan ini tiba-tiba mic-ku mati juga. Oh, gak tahu guys apa kabelnya. Padahal kabelnya tuh udah kepasang semua. Tuh, kabelnya udah kepasang semua. Dan ini suara-suara, aku serem banget sih. Ada yang bilang juga kalau aplikasi ini ada jumpscare-nya. Oh my god. Guys, kayaknya ada sesuatu dari jangkar tadi. Oh my god. Cek. Oke guys, jadi mic-nya udah aku perbaiki, dan ternyata pas aku cek udah bisa lagi. Jadi alhamdulillah banget. Dan langsung aja kita lanjutin main cari-cari challenge-nya. Halo, apakah kamu yang mematikan kameraku tadi? Oh my god, dia bilang yes. Apakah kamu tidak suka kalau kamu aku record di YouTube-ku? Dia bilang tidak, berarti dia suka. Lalu, kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba matikan kamera aku? Suar. Aku nggak tahu, tiba-tiba bisa mati semua mic-ku tadi. Dia bilang iya, berarti dia suar. Oh my god. Ini serem banget, dan aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya guys. Apakah kita mau bertanya lagi sama cari-carinya? Oh my god. Guys, suar. Apa sih? Kayaknya aku harus ngomong sama dia deh. Halo? Apakah kamu yang menjatuhkan barang tadi? Oh my god. Dia bilang yes. Oh my god, dia bilang yes, guys. Oh my god. Muter sendiri dong. Oh my god. Guys, tadi tiba-tiba ada yang jatuh kayak barangku gitu. Pas aku lihat tuh, barangnya yang jatuh. Tentu kunci motor, guys. Tapi emang creepy banget, dan aku tuh takut banget guys, karena ini pertama kali aku main aplikasi cari-cari challenge di jam 3 pagi. Jadi guys, jadi makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Moodku ini emang ada kejanggalannya.
dari mikku mati, kameraku mati tiba-tiba. Ada barang jatuh dan ini suara. Guys. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa ikut giveaway-ku ya. Bye bye.